Pemerintah Kota Bandung mayeng ngalakonan program kajian muslimah atau kamus pendopo anu dikokolakeun di pendopo Kota Bandung poe Sabtu isuk-isuk. Ngaliwatan eta program kamus pendopo anu diaping ku garwa wali Kota Bandung Siti Muntamah Odet dipiharap mampu ngaronjatkeun akhlak masyarakat Kota Bandung utamana kaum manoja anggoni ngawangun Kota Bandung nyemangrupa kota anu agamis. Minangka tarekah pikeun ngaronjatkeun akhlak masyarakat Kota Bandung utamana kaum manoja, Pamarentah Kota Bandung mayang ngalakonan program kajian muslimah atau anu disebut kamus pendopo anu dikokolakeun sabulan sakali di pendopo wali Kota Bandung poe Sabtu isuk-isuk. Eta program kamus pendopo teh diaping ku garwa wali Kota Bandung Siti Muntamah Odet kalawan ngahadirkeun sajumlahing penceramah inohong agama. Kawasan dilakonan dina kamus pendopo edisi November 2018, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau anu leuwih kawentar AA Gim medar tausiahna ka mangratus-ratus wanoja di Kota Bandung. Eta program kamus pendopo teh lian tipikeun ngaronjatkeun akhlak masyarakat Kota Bandung, oge pikeun ngarojong program pamarentah lebah numuhkeun Kota Bandung minangka kota anu agamis. Jadi kamus pendopo itu merupakan kumpulan dari majelis taklim yang ada di Bandung. Jadi kami berkumpul dan bersatu di sini untuk membuat kajian ini setiap bulan melalui arahan dan juga binaan dari istri ibu wali kota Bandung yaitu Ibu Siti Muntamah. Dan kajian-kajian ini tidak hanya mengusung tema-tema keislaman, tapi juga tema-tema yang berkaitan dengan parenting, yang berkaitan dengan keperempuanan, terus juga yang berkaitan dengan bagaimana kita menjaga kota kita, bagaimana juga ini juga merupakan turunan dari program-program Pak Wali, salah satunya agar menjadikan Bandung yang agamis. Dan juga yang selanjutnya tentunya tidak hanya ngaji, ngabring, setelah itu selesai, tapi kami ingin gerakan setidaknya Kalpisman ini tidak hanya dibawa ke satu majelis ini saja, tapi juga majelis-majelis lain, acara-acara lain. Saya yakin sumbangan dari sekedar bawa tumbler dan bawa misting itu dampaknya akan luar biasa kalau diterapkan di semua acara. Saya bersyukur dan senang sekali karena memang pemimpin seyogianya tidak hanya memimpin masalah urusan dunia, tapi juga memimpin menjadi teladan dan memfasilitasi urusan akhirat. Dan kita tidak bisa pungkiri bahwa krisis terbesar itu adalah krisis akhlak. Dan solusinya memang harus paham agama dengan benar dan mengamalkan. Karena Islam itu goalnya adalah akhlakul karimah. Kepada Allah bertauhid, kepada ciptaan Allah, rahmatan lil alamin. Di sagedengan ngabandungan tausiah, dina kajian muslimah atau kamus pendopo teh, sakumna jamaah dibiasakan ngarobah karakter, ngenaan program Kang Pisman, minangka program unggulan, pikeun ngungkulan pasuan runtah di Kota Bandung. Sakumna jamaah nungaluhan eta kagiatan kamus pendopo, diperedih mawa kalengkepan wawadahan bekalna kawas tumbler jeng misting, kukituna moal tepika mucunghulkan runtah satu tas kagiatan kajian pungkas. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.